Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Dengan Ika. Saya Ayu. Dengan kakak siapa? Kakak Amin. Kakak Mila. Dengan Adel. Dengan kakak Adel. Tapi mau sedikit bertanya di kakak. Sebentar lagi kan kita mau menyambut nih lebaran, tinggal beberapa hari lagi ini. Kemudik tahun ini? Kayak enggak, karena saya orang sini. Biasanya ada tradisi kita ini, orang Indonesia mau mudik. Oh iya, betul sekali. Kemana Ki mau mudik tahun ini? Saya biasanya pulang kampung itu di Pangkep. Ya, di rumah mertua. Karena saya kan asli di sini, jadi saya pulangnya di sana. Nanti habis lebaran, 2 hari setelah lebaran. Oh begitu, Di. Ke Pangkep, Di. Tidak terlalu jauh, Ji. Tidak, sayang. Paling 1,5 jam sampai, Make. Yang penting tidak macet, toh. Tapi kak, sebentar lagi kan kita mau lebaran ini tuh kak. Pasti lagi sibuk-sibuknya nih persiapan ki mau lebaran. Apalagi pasti mudik itu. Iya. Yeah. Kemana ki mudik ini kak? Ke Banyumas. Oh jauh juga Di. Di Jawa. Ini mau canggeng pulang ini. Oh iya. Ke kampung Palopo. Oh di Palopo Di. Sendiri ki mudik atau bareng keluarga? Sendiri ya kak. Naik bus kodong. Tahun ini mudik ki? Mudik kak. Kemana ini mudik tak? Ke Parepare. Oh, ke Parepare. Bagaimana persiapan tadi untuk mudik nanti ke Parepare? Ya, alhamdulillah sudah mi beli baju lebaran, beli titipan untuk keluarga di sana, Kak. Kayak begitu, Jika. Oh, persiapan untuk keluarga di sana, titipan-titipan itu bisa jadi. Bagaimana persiapan tadi mudik nanti? Paling 2-3 hari ini sudah persiapan juga. Karena takutnya meledak nanti orang pulang daerah Jawa. Sudah maki persiapkan tiket tak kayak begitu? Sudah. Oh, aman semua, Mi, Di. Sudah beli HP tuh, sudah beli HP. Jadi besok langsung mudik lagi. Oh, begitu, Di. Nanti pulang kalau tidak bawa HP baru. Iya. Apa ini persiapan tak untuk mudik tak nanti? Oh, luar biasa, banyak sekali sayang. Mulai dari kue, terus dari baju lebaran untuk anak-anak di sana, pergantian baju lebarannya. Terus ketiga dari, jangan lupa amplop-amplop, nah sayang. Banyak deh, pokoknya dari makanan semua, nah sayang. Persiapan untuk mudik memantong. Oke, okay. Orang Makassar, Jeki. Apa ini persiapan tak untuk menyambut lebaran nanti? Menyambut lebaran, baju baru tuh. Jadi sudah makin shopping-shopping ceritanya? Ya, sudah. Oke. Jadi nanti ini ceritanya keluarga Ji mungkin yang datangi ke Makassar? Paling saya pulang di anu Ji, kayak di Maros. Tapi biar kalau kita pulang ke Maros itu biasa macet juga. Karena kan orang dari daerah ke Makassar, begitupun sebaliknya. Apa ini persiapan tak untuk mudik tahun ini ke Palopo? Paling kayak titipan orang tua mungkin, kayak baju, kue. Kayak begitu paling kak, kayak titipan-titipan untuk dipakai bulan ini lebaran di kampung, paling kayak gitu jika. Oh berarti sudah makin ceritanya shopping-shopping deh untuk persiapan mudik. Iyalah, harus diplanningkan memang toh, karena nanti kan kalau sampai di sana sisa digunakan sama orang-orang di rumah gitu. Ya. Terus apa harapan teh ini nanti kepada kepolisian untuk mengatur kestabilitasan kemacetan pas jalur mudik? Kalau untuk kemacetan, bidang nami itu polisi iya, kalau kita ya tinggal gimana caranya aksesnya lebih lancar lagi sampai pulang ke rumah tuh tempat tujuan, mulai dari Makassar sampai daerah Jawa. Tapi pasti itu daerah Jakarta itu sudah pasti macet total itu, kayak gitu. Oke, kan nanti pasti nih kalau jalur mudik biasanya macet toh, apa ini harapan untuk kepolisian untuk yang mengatur lalu lintas nanti? Mungkin agak diperketat lagi penjagaannya kan. Kemudian bagaimana tanggapan ta ini untuk kepolisian mengatur nanti mengatasi kemacetan mudik tahun ini? Kalau bisa setiap perjalanan itu di titik-titiknya kak ditaruh ke polisi apa kak begitu? Buat mengurangi kemacetan. Untuk mengurangi kemacetan supaya lancar untuk mudik toh kak. Kayaknya dia harus menambah anggotanya di setiap titik, terutama itu yang bagian-bagian yang dia sudah tahu bakalan ada kemacetan, itu yang utama. Jadi tim-timnya dikasih turun lebih banyak supaya orang yang mau pulang kampung mudik dia tidak terhambat, bisa pulang dengan selamat tanpa ada kendala. Oke, terima kasih banyak kakak. Iya. Kemudian tanggapan tadi ini untuk kepolisian untuk mengatur nanti lalu lintas pada saat mudik supaya tidak terlalu macet, apa ini menurut tak? Semoga yang kita lewati selalu tertib dan tidak pernah baku ini lambung-lambung begitu supaya perjalanan mudik dia sampai dengan selamat dengan di tujuan. Oke, terima kasih banyak kakak. Oke, makasih.